Plus Malaysia Berhad Plus menasihati orang ramai supaya mematuhi cadangan waktu perjalanan TTA bagi mengurangkan kesesakan atau tempoh perjalanan lebih panjang pada musim perayaan dari 29 April hingga 9 Mei ini bagi pengguna lebuh raya Lembah Klang yang akan pulang ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Johor. Mereka dinasihat supaya memasuki lebuh raya lebih awal sebelum pukul 10 pagi. Manakala mereka yang menuju ke lokasi yang lebih dekat atau ke negeri-negeri lain dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya selepas 1 tengah hari. Bagi perjalanan pulang ke Lembah Klang bermula 5 Mei hingga 9 Mei dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara, Johor serta negeri lain pula, pengguna dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya sebelum pukul 9 pagi. Simulasi pola perjalanan trafik pada musim perayaan menunjukkan pengguna lebuh raya dari utara ke Lembah Klang dijangka mengalami tempoh perjalanan sehingga 10 jam atau 2 kali lebih panjang sekiranya memasuki lebuh raya selepas pukul 9 pagi. Tempoh perjalanan dari selatan ke Lembah Klang pula bakal mencecah sehingga 7 jam atau 2 kali lebih panjang. Plus menjangka kira-kira 2 juta kenderaan akan menggunakan lebuh raya sepanjang musim perayaan nanti, peningkatan 25% berbanding 1.6 juta kenderaan sehari yang menggunakan lebuh raya pada hari biasa.